Saya selalu menjelaskan kita menjalankan yang benar dan baik dalam hidup ini itu hilal level hierarkinya 4. Yang pertama terpaksa, yang kedua kewajiban, yang ketiga kebutuhan, dan yang paling tinggi nomor 4 ini cinta. Jadi banyak orang baik, banyak orang benar juga pastinya dalam hidup ini, tapi puncak kebaikan dan puncak kebenaran itu nanti adanya di cinta. Ada yang kebaikan itu hanya terpaksa, misalnya. Terpaksa itu berarti sebenarnya dia tidak mau, tapi ya harus begitu, itu terpaksa. Ada yang kewajiban, ya memang saya wajibnya sholat, saya wajibnya menghargai orang. Itu kan nada wajib ini kan seperti ada nada, kalau bisa tidak begitu ya tidak apa-apa. Ada yang kebutuhan, kalau kebutuhan itu biasanya ada pamrihnya. Jadi saya sholat biar hati tenang, saya sholat biar ini ada pamrihnya. Nah puncaknya itu cinta. Cinta itu ketika seseorang tidak sekedar mikir pamrih, tidak hanya pemenuhan kewajiban, tapi sudah mengikis egonya hanya memikirkan yang dicintai. Ini biasanya dalam hierarki nilai dia posisinya paling tinggi.